I think they don't know how to use mobile phone. They don't know what is internet. Do they know what is internet? I think they live in jungle. So they didn't come out to the city. They didn't meet people outside. So they don't know what is technology. But normally we wouldn't think about that. Ditolak dengan saya. Ada orang dalam. Balik je, duduk, minum kopi sama tengok TV dekat rumah. Duduk dekat situ saya, malam. Saya pernah sekali dengan India. Saya nak dipukul. Saya dah bawa kayu panjang ni. Dekat situ, tempat kerja ada semua, kamera ada. Jadi, tiap orang masuk, orang luar, kita orang minta identiti dia, lesen atau IC kita orang minta. Jadi dalam penduduk situ dia orang budak Melayu tu memang kaki dadak jahat. Jadi dia mencuri dekat luar, lari dekat situ, dikejar India tu. Jadi jaga kalau satu taman senang ini 600 biji rumah. Satu biji rumah paling sikit 3 kereta. Kalau seorang, kalau lain saya memang tak mampu. Saya ingat 2-3 bulan dia memang lari. Dia kuat 8 tahun. Jadi sebabnya itulah macam kena buli tu. Buli ya. 12 jam kerja macam saya seorang kerja. Yang lain tu yang lain apa? Yang seorang lagi baru 2 tahun kerja itu tadi saya cakap. Baru kerja 2 tahun. Time saya rehat. Saya tak pagi dia. Tak boleh rehat. Tahun 2010 saya dah duduk sini. Rumah ini start dibina, saya dah duduk sini. Sementara itu, menurut pembunuh orang asli suku Kaukate Kampung Kuala Kuoh, kebanyakan untuk perkembangan insiden penempatan orang asli di Kuala Kuoh.